Desa Talangpo melalui jalur lama, jadi tidak lewat tol, jalur lama. Kemudian setelah itu kembali dari Talangtuo, desa Talangpo, Pak Gubernur berkenan nanti finishnya kita kembali ke Gatus di kediaman Bapak Gubernur. Jadi ini rute kita, jadi diharapkan semua peserta mengikuti sampai finish di Talangtuo, kemudian Talangtuo, kemudian setelah itu kita finish di rumah Bapak Gubernur. Mencari kebahagiaan bagi setiap personal tidaklah mahal, tidak harus bermahal-mahal, tidak juga harus kita keluar negeri yang sedang di warning untuk tidak datang. Hadir di sini dan yang naik motor tetap harus berhati-hati, jaga keselamatan, jadikan kita teladan bagi masyarakat. Tadi sengaja tidak lewat tol ini, takut nanti malah dibilang memfasilitasi dan menyalahi aturan. Bersatu, selamatan nomor satu. Gagal tagline-nya polisi. Tapi gara-gara itu, waktu saya kampanye gubernur, saya kebetulan nomor satu. Pengawal saya polisi, tentara. Ya begini, Pak. Bersatu, selamatan nomor satu. Langsung kena copot, Pak, waktu itu. Iya, di kejadiannya dari Mbak Candi. Kemarin saya datangin kemarin. Nah ini, dia juga harus hati-hati dalam bersatu atau nyebut angka. Kadang-kadang menjadi sensitif kita angka. Kasih acara, letakkan batu pertama rumah adat. Untung Pak ya, saya satu, berbagi satu, bangga punya satu, bangga punya satu. Pagi diajak motoran, lumayan Pak.
Pak, berapa kilo tadi ya? 32 kilo. Awas masuk sungai kamu. Nah, kenapa lokasinya di sini? Sebenarnya ini, gini. Ini danau apa namanya? Teluk Seluo. Teluk Seluo. Teluk Seluo. Jadi gini, setelah kita bergabung nih, tahun ini kita bergabung, kita melihat kita ini kadang dibelenggu dengan rutinitas. Tapi itu juga ada buktinya bahwa tingkat kemiskinan di Sumsel menurun secara bertahap. Ini dirasakan dengan perbaikan infrastruktur. Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan yang kadang tidak terbatas waktunya, malam, pagi, siang, kadang berolahraga, kadang makan, timbul obrolan untuk yuk kita sekali-sekali naik sepeda motor yuk, tapi bukan motor-motor besar yang mahal itu, bukan. Motor apa namanya? Nah, motor saya, motor Benelli namanya. Benelli. Pak Pangda motornya apa? Sama sejenis. Enggak ada kasta di sini. Enggak ada kasta di sini. Pak, sama-sama helmnya sama. Sama. Helmnya sama. Sebenarnya sama juga. Sama karena nempel di helm. Nah, apa sih manfaatnya? Pertama, membangun silaturahmi dengan para pimpinan-pimpinan daerah, kabupaten, kota. Hari ini kita ke Ogan Ilir, besok bisa kita ke kabupaten lain. Setelah kemarin kita sama-sama di Pagar Alam, kita endorse bagaimana tempat wisatanya bisa dikenal. Pak Bupati OI hari ini memperkenalkan Danau Teluk Seruonya, yang kalau kita lihat dari atas ini seperti kupu-kupu, tapi kadang-kadang seperti lambang cinta. Kalau kita lihat dari atas, airnya yang biru, meskipun ini baru awal. Nanti mungkin harus dipenuhi lagi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, utamanya tempat ibadah sudah ada, mungkin tempat apa ganti pakaian atau tempat-tempat mereka. Jadi ini jadi tempat bagus toilet, stop service seperti itu Pak ya? Ya. Ini Pak Bupati ini saya minta terus dihijaukan lagi, ini sudah musim hujan. Dan kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini, khususnya para wartawan, coba ya untuk membantu sebuah destinasi. Itu nggak harus mahal. Kalian punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya akun Twitter atau apa saja, tolong dong hashtag Danau Teluk Seruo misalnya. Ini bisa mendunia dalam waktu beberapa detik saja. Ini cara kita membantu, nggak harus bayar-bayar mahal. Dan Bupati ingat, untuk tolok ukur keberhasilan sebuah wisata itu bukan dari karcis yang terjual. Sekali lagi, bukan karcis yang terjual, tapi dampaknya, dampak ekonominya, dampak sosialnya. Dan yang paling penting lagi, kita menjadi lebih dikenal. Maka tiketnya murah-murah saja Pak Bupati, nggak penting itu mahal-mahal, tapi hotelnya menjadi terisi, rumah makannya menjadi penuh, dan souvenir-souvenirnya bisa menjadi laku. Itu Pak, kita dengar dulu apa kemudian upaya Pak Bupati kita untuk memperkenalkan apa tadi Teluk Seruo ini. Teluk Seruo. Jangan kemudian habis Pak Gubnya balik, habis tempat ini sepi lagi Pak. Teluk Seruo adalah danau buatan. Danau buatan. Danau buatan, seperti kalau dari atas seperti danau kupu-kupu. Ini tempat arti wisata. Seruo apa ya? Ada Seruo. Artinya? Nama tempat ini. Oh, nama tempatnya nama tempat aja. Ini. Enggak ada arti gitu ya. Enggak ada apa-apa itu arti. Seruo. Seruo. Maksudnya seru kali. Seruo. Ini sebagai tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir selain Desa Burai. Nah, memang ini belum sempurna, tapi perlahan tapi pasti dengan hadirnya Bapak Gubernur, insya Allah mungkin ada bantuan nanti untuk membantu. Pak, ada bantuan katanya Pak. Iya dong. Gini, kita lihat dulu keseriusannya, kita pandang dulu, ini perlu dibantu nggak? Nah, dibalikin lagi Pak. Karena biasanya setiap Bapak Gubernur kunjungan ke suatu daerah, ke suatu kabupaten, biasanya ada kenang-kenangan yang ya. Kita sudah dibantu 10 miliar untuk buat gor. Nah ini biasanya. Saya hanya mengingatkan kebiasaan-kebiasaan. Benar itu. Pak, saya balikin lagi Pak. Jadi gini, terus lagi kita kan komplit nih. Pak Pangdam, Pak Kapolda, ini sebenarnya secara tidak langsung juga mengingatkan sampai ke bawah Babin Kamtibmas, Babinsa, untuk kita ini ingat modal pembangunan yang paling fundamental itu adalah bersatu. Bersatu, sipil, TNI, Polri, pemerintah,
kabupaten kotanya. Nggak ada gunanya kita punya uang banyak kalau kita terpecah-pecah, bekerja parsial. Maka saya selalu ingatkan, bekerja sama, sama-sama bekerja. Berpikir sama, sama-sama berpikir. Nah, itu ya. Yuk, mudah-mudahan tempat wisata ini dapat dihadir oleh banyak orang. Kita sama-sama ya Pak Kapolda, Pak Pangdam. Nah, kalau saya bilang Danau Seruo, mari gitu ya. Ya kemarin ya. Ya. Oke. Ya, kalau saya bilang Danau Teluk Seruo, mari tangannya gini ya. Ayo Bang. Tangannya ke sini ya, gitu ya. Danau Teluk Seruo, mari. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!